Yeah, Om Swastiastu. Good evening, everyone. How's you doing? I hope you're ready today and tomorrow also. Switching Miss Indonesia. Kali ini saya akan mere-unboxing sebuah tablet or tablet yang pernah, ya, yang pernah eksis lah di belakang tahun-tahun sebelumnya itu. Ya, memang sih dengan harga yang mediocre. Yaitu di harga 5 jutaan, 5,2 juta. Itu dibilang cukup paket hemat sih untuk memangkas biaya-biaya yang lainnya. Ya, walaupun masih IPS LCD-nya, ya lumayan lah. Dengan refresh rate-nya 120, nah lumayan lah seperti itu. Oke. Saya sudah sempat sih membahas Redmi, ya, bukan Xiaomi, Redmi Pad yang terbaru dengan Helio G99 tuh ya oke saja, performanya kenceng dan ya cukup lah untuk sehari-hari buat kerja. Tapi karena saya ingin solid lagi kerjanya yang lebih mantap, ya udah saya beli ini. Itu kali ini kita akan buka. Sorry, saya akan buka tablet ini ya. Sebentar. Wah, ini cukup berat. Cukup berat dan ini perlu sebentar. Coba mati kuda saik. Iya. Hold on. Oke. Okay. Ya, ini saya buka dulu. Agak susah sih bukanya. Tapi sebelum itu, di kiri kosong, bawah juga kosong, di kanan juga kosong, di belakangnya sih nggak begitu gitu ya. Ya nggak begitu rame lah. Dan ini dengan baterai 8720 mAh, hampir lumayan lah. Dengan charger boxnya itu 22,5 watt. Dengan Snapdragon 860 yang oke lah untuk tahun ini lah. Ya, walaupun display-nya itu oke saja sih sebenarnya. Saya ngambil dengan satu varian itu 6GB 256. Wow, mantap ini. Yups, ini dia dengan dukungan suaranya dari Dolby Atmos, sudah di-tuning oleh Dolby Atmos juga. Oke, di sini itu. Oh, mana dia tabletnya? Sebentar. Nah, ini killing point-nya ini 120Hz seperti biasa. Qualcomm dan immersive quad stereo, ada 4. Ini buku-buku tablet yang tidak dibilang tidak berguna sih, ya memang gitu. Oke, sini ada buku tunjuk-tunjuk, ada nota pembelian dan ada suguhan pemanis buatan dari Alvin Sir. Ini. Welcome dari Alvin Sir. Dibuang sih, nggak ada case-casenya. Ada satelit. Terus kita buka dulu. Susah sekali ya. BTW ini bukan box saja ya yang saya re-unboxing, tapi nanti saya akan kasih lihat tabletnya. Oke, ini sini chargernya 22,5 watt. Tipe A ke tipe C. Ini dia, masih baru, belum saya pakai-pakai karena sudah ada base use yang 100 watt beserta batok chargernya yang support 65 watt. Oke. Ini lebih cepat lah untuk ngecasnya. Oke. Next itu kita ada tabletnya. Yups, sudah selesai dalam dunia perkotakan. Sekarang kita beralih ke dunia tabletnya. Oke, ya.
Wangi banget sih sebenarnya tablet ini. Wangi-wangi. Oke. Okay. Next, kita ke tabletnya. Kita tutup dulu. Oke. Okay. Oops, kira dulu. Ya, ini dia tabletnya. Kita menggunakan itu dulu ya, sebentar ya. Kameranya itu sedikit dibesarkan. Oops, tunggu sebentar. Oke. Okay. Ini dia. Oops, ini dia. Wifi only. Ya, seperti biasa. Tablet ya, tablet. Dengan resolusi, dengan layarnya 11 inci ya, lumayan sih sebenarnya. Ya, biasalah dengan MIUI 13. 13 titik berapa nih? 13.1.4 yang stable. Dan sudah sekitar 3 giga termakan memorinya. Kita bisa lihat speknya, ada Snapdragon 860, RAM-nya itu 6 giga tapi bisa di expandable hingga ke 3 giga kalau diperlukan. Jadi totalnya 8 giga lah. Ini yang paling unik itu adalah kita bisa bisa meniup apa ya? Kayak debu-debu gitu loh. Kayak self cleaning service biasa dia. Kita beralih ke sini ke additional setting. Nah, ini dia. Ketika speakernya kurang clear, udah dengar bisa kalian pergi ke additional setting atau di bahasa Indonesia kan pengaturan tambahan dan kita beralih ke clear speaker. Nah, itu dia. Dengan menghidupkan 30 detik itu bisa memulihkan speaker kalian menjadi lebih kinclong seperti default itu sendiri pabrik, ke setelah pabrik lah. Nah, seperti itu contohnya. Terus special feature-nya itu masih ada game turbo. Yups, karena tidak konek internet, ya maklumilah. Masih males sih pakai internet, biar tidak mengganggu banyak hal. Ada floating Windows seperti biasa, ada second space yang paling berguna. Jangan menggunakan ini ketika kalian itu selingkuh ya, atau cheating on your girlfriend or boyfriend. Berbahaya. Tapi kalau ingin ya silakan saja sih. Dan tiap-tiap HP sih pasti ada digital well-being parental control itu bisa memaksimalkan berapa jam anak-anak kalian itu atau anak-anak itu bisa bermain tablet ini gitu. Di sini sudah ada pengaturannya. Oke, untuk baterainya itu lagi 37 jam sih. Ini dari pagi sih belum saya charge nih dengan 81. Okay. Ini dia. Oke. Okay. Ada dual space yang paling menggoda lah itu. Tapi untuk seluruh game-game itu sih semuanya aman-aman aja sih sebenarnya. Tidak ada yang apa ya? Tidak ada yang pengaruh salah signifikan sih sebenarnya. Saya gini, download Fortnite, Genshin Impact, ML dan sebagainya. Nah, itu ada game Traha, Wild Rift. Nah, itu dia. Traha itu adalah game 2017-an yang masih open tester beta di Korea Selatan doang sih. Dulu sih bagus gamenya ini, memang sih bagus dia. Bisa memunculkan seluruh elemen-elemen
plus 20 Hz di sini. Oke, seperti itu. Ya, seperti itu. Ketika kalian ingin beli sebuah tablet, silakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau saya sih kerjanya itu senior marketing, jadi perlu untuk lebih besar kerjanya untuk mengisi Excel dan sebagainya macamnya. Ya kalau diselingi dengan main game sih ini lumayan sih. Kalau saya main ML itu sekitaran 17 kali match baru tersisa lagi 23%. Nah, jadi hitung-hitungannya itu sekitaran tepatlah 20 match itu sampai habis baterainya. Terus sekali ngecas dan cas pun cepat sekitaran 1 jam setengah karena sudah menggunakan dari BIOS. Untuk kamera sih standar lah untuk tablet ya. Terlalu macam banget sih sebenarnya. Ada night mode juga. Ya ada more, ada short video dan edit. Ini dia. Yups. Kita lihat ke bagian videonya. Sampai berapakah ini? Ya 4K 30fps. Lumayan lah buat kalau sebuah tablet. Kita pergi ke setting. Oke, tidak ada yang mencolok sekali di sini. Sudah biasa lah. Oke, ada mobile frame-nya juga ada. Kalau kalian ingin cinematic buat, silakan pakai movie frame ini. Oke. Hehehehe. Oke. Cerita sih, ada yang berbeda sih. Kalau kalian ingin beli tablet ya silakan. Kalau kalian ingin beli mini tablet, kalian bisa ngambil Realme Tab-nya lah gitu. Di kisaran 2 jutaan gitu. Kalau ingin lebih gacor main game, kalian ambil Redmi Pad sih. Gitu. Kalau lebih sedikit flagship, kalian ambil Mi Pad. Ya sesuaikan dengan budget kalian gitu. Okay, that's all about the Mi Pad 5 that I told you everything that I know, not or used to be this tablet for 2 months, and I got the reason or I could tell you about everything is gonna be okay if you didn't care about the performance for the next step. But furthermore, for the performance is going to be easy to use for the for years later on begitu. Oke, okay. Ya, for the key of the installation for this Pad 5 ini, I think, so lah, for this year, it's gonna be okay lah, seperti itu. Oke, okay. Thank you for watching, and see you on next re-unboxing or unboxing video. Bye-bye. I am Sugi, I sign out. Adios.